Lukus, Lukus back, yep, it's me, si Kasep Aucap. Selamat datang kembali channel gue kali ini, dan kali ini ya, ini karena banyak banget ya, sayang, banyak banget yang minta aku untuk mainin TTS Cak Lontong ini. Oke. Okay. Jadi banyak banget aku bacain komen-komen tuh, bang, coba dong mainin TTS Cak Lontong, apakah lo bisa bang? Karena itu ngeselin banget TTS Cak Lontong. Ya kamu tau Cak Lontong lah ya, ngeselinnya kayak apa. So ya, sekarang gue ajakin Dira karena gue rasa kayaknya otak gue sendiri nggak mampu untuk menyelesaikan TTS itu ya, karena emang otak kecak lontong itu di luar kemampuan batas manusia pada umumnya gitu. Wow, berat banget bahasanya. So ya langsung aja kita mainin TTS cak lontong. Start from now. Oke, kita mainin. Mukanya aja ngeselin. Aduh, udah langsung dah nih. Oke, pertanyaannya adalah Candi Prambanan adalah peninggalan dari zaman terakhirnya dahulu bukan? Dahulu. Yes. Anjir benar. Yes. Sekarang enggak ada lagi yang bikin candi ya. Ngeselin banget. Lanjut ya. Hop. Oke. Okay. Ikan apa yang tidak bisa berenang? Hah? Ikan Fauzi enggak sih? Oh, enggak cukup lagi. Kok dia turun? Ikan dong, bukan ikan. Iya, tapi nggak cukup. Oh, nggak cukup. Ikan F A U Z nggak cukup. Cukup ya. Apa ya? Ikan yang nggak bisa terbang. Wow. Ngeselin banget. Woi, awas! ikan. Aduh. Apa sayang? Bantuan? Coba ya. Eits, dia ngupil. Dia ngupil guys. Oke, bantuan ya coba ya. Yeah. Bantuannya cuma kak. Semua nih? Jangan dong. Aduh, apa dong? Satu lagi deh. Ikan. Iya, jelit. Ikan. Ikan baru. Ikan baru. Ikan kalau baru kan nggak bisa itu nanti. Ikan B. Ikan bego. Apaan sih saya? Ya Allah, saya ikan bego. Lihat dong, hidup di air harus bisa berenang dong. Benar dia. Aduh, ini mah susah banget. Lanjut. Sekarang Pak RT udah jadi camat, lalu Bu RT tinggal di rumah. Rumah Pak Camat. Pak Camat. Keselin ya sih. Ini cerita baru dimulai asik. Siap. Aduh. Ibu Camat lah ya. Iya. Gampang sih. Pastilah kata dia. Pastilah. Gak usah merasa hebat lu, pastilah. Lanjut. Siapakah suami Bu RT? Pak Camat. Pak RT dong. Oh iya. Aduh, nggak cukup lagi. Pak RT nggak cukup ya. Aduh, gimana nih? Pak Camat juga nggak cukup, sayang. Iya. Tuh. Oh, enggak. Salah kan? Aduh. Kamu pakai kak lah. Iya. Pak. Bantuan ya? Aku enggak. Ya, Pak. RT. Astagfirullahaladzim. Bu RT masih setia sama Pak RT. Iya sih. Siapakah Bu RT? Istri. Kaget. Istri. Enggak bisa. Bantuan ya. Awas blow on. Ngeselin banget anjir. Bu. Bapak. Siapakah Bu RT? Bu. Kamu.
tabu ya tadi ya? Bukan, B doang. B doang ya? Bah. Bapak. Siapakah Bu RT? Siapa? Bawahannya campur bukan ya? Pak RT. Bawahannya nggak kuat aku sayang. Bawahan pacamat ya? Jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia istrinya. Iya. Istri. Aduh. Suaminya. Nggak bisa juga. Istrinya. Istrinya nggak bisa tadi. Di sini. Jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia anaknya. Kolusi sayang. Ya kolusi. Ih mas, aduh. Mana gua tahu anjir. Mana gua tahu anjir itu anaknya gila kali. Aduh. Siapa kan? Pak RT lah. Ya. Sama. Sebenernya Pak RT jadi camat juga. Aduh pusingnya. Nyanyi dalam bahasa Inggris. Singing. Ringing. Gak bisa juga lah. Ribet. Gak bisa. Ri. Awas, bakwan. Ri. Rihanna. Oh, Tuhan. Pernah lihat Rihanna nyanyi bahasa Indonesia? Enggak sih emang. Enggak sih. Aduh. Oke lanjut ya. Lanjut ya. Masih kuat ya ototnya ya? Insya Allah. Bantuan masih banyak nih. Yang biasa di pelantai lah. Apaan nih? Kok yang jawaban yang bener kok malah salah ya? Amilnya. Enggak, aku gak ada bayangan sama sekali. Ya kalau mau nikah di pelaminan. Ya, aku udah mulai sakit deh kepalanya. Yuk lanjut yuk. Anaknya katak disebut ke Cebong. Salah. Kamu tuh jangan jawab yang benar sayang. Kecil. Ya. Keluarga sayang. Benar gak? Aduh. Yuk lanjut ya. Iya. Jalan yang di Bandung paling indah adalah jalan gak tahu gue. Dengan. Mu. Indah. Duh pusingnya. Udah mulai stres gitu nggak sih, kayak pengen ngomong kotor gitu langsung kotor. Aduh lanjut ya, telur apa yang paling ditakuti? Telur tobar. Bukan telur puyuh. Bukan asin. Aduh, alat musik gesek. Bunyi. Energi
Oke, sip. Di laut ada ikan paus teri dan ikan tongkol. Ini sebanyak lainnya. Hadiah yang romantis buat kamu itu dilamar. Selamat ya. Pinter lah kamu. Aku belum jawab. Bung jahit dengan jarum dan benang. Pasti salah. Tuh kan. Kan? Tenang. Senang. Ya. Serius. Serius. Serius dong, biar selesai. Iya. Andrit, kesel gua. Api lilin mati jika ditutup gelas karena kurang. Bukan oksigen pastinya. Bukan ya. Kerjaan. Lilin udah nyala kenapa dinyatiin? Musikmu. Bantu tinggal sebelah nih sayang. Iya. Apa yang biasanya ada di pantai? Bukan pasir, bukan. Coba dulu. Ya, bukan. Kamu dibilangin, Yael. Butir. Bukan. Lanjut. Ubi dan singkong biasanya ditanam orang di kebun. Bukan. Ah, kamu mah ngeyel banget. Kubur sayang. Bisa dipanen pada masa. Gak usah dijelasin. Duduk sama rendah, berdiri sama. Ya berdiri sama kaki sayang. Benar. Aduh. Motor yang kencang apanya? Bautnya. Bautnya benar, pinter kamu. Kalau kencang bodinya lepas lah gimana. Oke lanjut lagi ya. Hujan turun dari matahari. Bukan. Maghrib. Mana gua tahu. So ya guys, gitu dulu videonya kali ini. Jujur gue sama Indira udah gak kuat lagi ya, mental kita berdua tuh udah. Aduh. Udah capek banget deh. Kita kayak hampir gila gitu guys, kayak otak itu dibolak-balik. Jadi gue kayak oke, okay, cukup. Ya udah akhirnya kita mengakhiri gamenya. Karena bantuannya juga sudah habis ya dan kita tidak bisa hidup tanpa bantuan itu ya. Berapa banyak di antara kalian yang mainin game ini juga? Gue mau tahu. Jadi gue mau kalian tulis di comment box di bawah. Udah sampai mana? Udah sampai berhasil jawab berapa pertanyaan? Gue mau tulis di comment box di bawah. Terus juga kalau misalkan kalian suka sama video ini, klik tombolnya. Kalau nggak suka boleh dislike. Terus tulis di comment box di bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikinin lagi next ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau kanan, karena itu gratis, sumber hidup tanpa dulu di apapun. Jadi kalian nggak usah takut. Dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk aktifin notification dengan cara klik tombol lonceng atau bell yang kayak gini. Supaya kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya ketika gue upload video baru. Karena gue akan lebih rajin lagi bikin video ya. Gue kayaknya akan upload video tuh setiap hari gitu, untuk menghibur teman-teman semua di rumah. Dan karena besok udah puasa, gue pribadi dan juga Indira mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga puasa kita dilancarkan dan ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Semangat puasanya, gak usah takut, gak usah kendor, karena ada video autap yang akan selalu menemani kalian ngabuburit. Makanya jangan lupa subscribe. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Begitu, stay awesome. Peace, bye-bye. Thank you.